Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Popo Ali Martopo, Ketua DPRD Kabupaten Oku Selatan, dan Kapolres Oku Selatan beserta tamu undangan menghadiri peresmian pengguna Masjid Al-Kahfi yang terletak di Komplek Taman Pendidikan Yayasan Al-Kahfi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Oku Selatan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Al-Kahfi yang telah turut serta dalam menyukseskan pembangunan di Kabupaten Oku Selatan di dalam bidang pendidikan dan agama, sehingga dapat turut serta memberikan kontribusi dalam membangun manusia yang berakhlak mulia serta berkarakter. Dan ditambahkan dengan adanya masjid ini, diharapkan dapat kembangkan generasi-generasi yang akan cinta masjid, yang akan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menyejukkan Kabupaten Oku Selatan. Sebelum itu, penasehat Yayasan Al-Kahfi Kabupaten Oku Selatan, Topan Maulana, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ibu Soldiana dan Ibu Haja Noni Usman yang telah mewakafkan tanahnya untuk dibangunkan Masjid Al-Kahfi ini. Sehingga masjid ini dapat turut serta mempercantik Komplek Pendidikan Al-Kahfi dalam mencetak kader-kader generasi penerus Kabupaten Oku Selatan yang islami dan berakhlak. Dan ucapan terima kasih juga kepada Bupati Oku Selatan yang dapat hadir bersama kita semua serta berkenan meresmikan pembangunan Masjid Al-Kahfi ini. Kameramen Sahril Asri, reporter Chandra Bakti, Infocus TV melaporkan.